Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Iqbal Zulkifli Nafi terlibat dalam pengubahan wang haram. Sebut saja nama Iqbal Zulkifli, pasti ramai mengenali usahawan. Sensasi itu apatah lagi sebelum ini pernah bercinta dengan usahawan kosmetik Datu Sri Wida. Baru-baru ini Iqbal dikaitkan dengan pengubahan wang haram. Bagaimanapun, Iqbal menafikan dakwaan dirinya terlibat dengan perkara itu. Memetik Astro Gempa, Iqbal berkata, kekayaan yang dimiliki kini adalah hasil titik pelunya sendiri dalam perniagaan sejak 5 tahun lalu. Ujurnya, lagi dia juga tidak suka menunjuk kekayaannya karena baginya itu semua adalah privasi. Saya yakin tidak lakukan pengubahan uang haram. Saya tidak suka war-warkan kekayaan saya. Ya, saya kaya tetapi bukan kaya raya dan saya tak suka menunjuk-nunjuk kekayaan. Sebab itu semua privasi, katanya. Dalam pada itu, Iqbal berkata dia mula berjenak dalam dunia perniagaan sejak usia 22 tahun dan mengakui bergelar jutawan 5 tahun lalu. Saya mula berniaga sekitar 22 tahun, jadi saya menjadi jutawan 4 atau 5 tahun lalu. Saya masih lagi pam duit adalah juta-juta, tapi tak ada sampai 50 juta pun, katanya.